Radit. Tadi kamu bilang 15 menit nyampe. Kok lama banget nyampenya? Radit, kamu kenapa, ada masalah? Radit. Radit, kalau ada masalah cerita aja sama aku. Hei. Radit, kamu kenapa sih? Please, cerita sama aku. Radit. Tadi waktu aku keluar hotel, aku gak sengaja ketemu sama mantan kakak ipar aku. Begitu dia lihat aku, dia langsung ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, dia nyerang aku. Dan dia masih nuduh aku sebagai penyebab kematian adiknya. Kamu yang sabar ya. Kita gak bisa ngatur cara orang nilai kita. Tapi yang terpenting adalah orang-orang terdekat kamu tahu kamu gak seperti yang dia pikirkan. Udah, kamu gak usah sedih lagi. Makasih ya. Di saat seperti ini aku masih ada teman seperti kamu. Mana nih makanannya? Bilina, Neneng, ayo mana? Makanan telah datang. Ya, maaf ya. Makanannya ini udah siap. Neneng terus ini aja. Iya siap. Afif, kamu sate ya. Tante mau yang mana? Iya, gampang-gampang. Luar biasa, kamu memang mantu yang sangat spesial dan sempurna. Mantu yang soleha. Gimana, pada suka sama makanannya? Gimana, Afif? Enak gak? Enak. Pak, Afif. Nih ya, Mama mau kasih tahu. Cynthia spesial banget berjam-jam di dapur masakin makanan kesukaannya Afif. Luar biasa ya? Ya, Afif ya? Afif lagi ngeliatin apaan sih? Sampai-sampai gak pedulin sama omongan aku dan mamanya. Afif, kamu mau nambah satenya lagi enggak? Pantes aja aku gak dipeduliin. Ternyata dia asik ngeliatin foto perempuan itu sama bayinya.